pun yakin. Ha, bermaknanya dunia ni penting dan berharga bagi orang yang tidak beriman, orang yang timenge dia orang ni, dia nak kelik ke dunia semula. Tapi apabila Allah Ta'ala sudah pengacur dah dunia, dia tak ada dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Ayat 46 dan 47 Suratul Anbiya. Dan demi sesungguhnya jika mereka disentuh oleh sedikit sahaja dari azab Tuhanmu, sudah tentu mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, sebenarnya kami adalah orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri. Ini adalah perihal orang-orang kafir yang mengejek dan tak percaya kepada Allah dan Rasul apabila mereka ditipu bala ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itulah orang-orang kafir pakat kecek dan pakat sebut belaka, celakalah kami, ya wailana, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami benar-benar orang-orang zalim. Jadi dia mengaku tekah kau kena azab. Ini tabiat orang yang sentiasa kufur dan tak terima ajaran Allah, apabila susah barulah nak mengaku. Dan begitulah juga orang-orang yang sesat di belakang hari. Sesat di belakang hari iaitunya setelah mati duduk dalam kubur nak kelik ke dunia. Bila bakit di akhirat sikit lagi nak kelik ke dunia. Penting benar dunia ni dah. Kita berasa tak ada penting dunia. Tapi hakikat yang sebenar di sisi orang yang sesat, dunia ni adalah tempat mereka nak kembali semula. Banyak ayat yang Allah Ta'ala firman. Salah satu daripadanya, farji'na na'mal saliha inna mukhinun. Kembalikanlah kami semula. Kembali ke mana tu? Farji'na. Kembalikanlah kami ke dunia semula. Na'mal saliha. Kami nak beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sudah pun yakin. Ha, bermaknanya dunia ni penting dan berharga bagi orang yang tidak beriman, orang yang timenge dia orang ni, dia nak kelik ke dunia semula. Tapi apabila Allah Ta'ala sudah pengacur dah dunia, dia tak ada dah. Nak kelik macam mana lagi? Ha, itulah yang Nabi ayat katanya, Allah Ta'ala tidak akan terima amalan orang-orang kafir dan tidak menerima apa rayuan hak dia duduk rongko daripada Allah Ta'ala mitok nak kelik ke dunia, banding katanya serupa dengan susu apabila dia tubik dah daripada dada orang perempuan tu, dia nak kelik semula, dia tak masuk dah, dia tak kelik semula dah. Serupa dengan anak hak tubik daripada perut mak dia, dia tak masuk dah dalam perut mak dia kali yang kedua. Ha, tu nak ayat katanya mustahil bagi orang yang kafir nak kelik ke dunia semula, nak berimeh dan Allah Ta'ala nak terima amalan dia tu, cerak dah tak. Allah ayat di dalam suratul A'raf, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Banding katanya orang kafir ni tu tak terima amalan dia dan imeh mereka, banding serupa dengan uta masuk dia dalam lubang jarum. Tengok ni, Allah Ta'ala buat banding tinggi benar. Seekor uta boleh masuk ke dalam lubang jarum. Pen-pen medai. Gitulah orang-orang kafir apabila nasib mereka itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan cara hidup mereka adalah cara hidup yang tak kena. Hak inilah kita orang-orang Islam ni
kena duduk gitu royak. Nah, tak mesti katanya kena gi kok peratu anak orang, anak utai umuh melalui setang-tang zaman-zaman learning. Alhamdulillah, kita anggap katanya kita orang Islam yang duk mengajar, duk royak, duk sebar, duk pai-pai Islam kepada orang ni siapa dah di telinga orang seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Nah, bahasa yang paling banyak sekali yang orang sebar agama iaitu dengan bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Nah, tu goliknya orang-orang Arab ni alhamdulillah boleh kata ke seluruh. Dia sebar, dia mengajar, dia royak dan sebagainya. Lepas tu daripada hak bahasa Arab itulah kadang-kadang diterjemuh ke dalam bahasa English, dalam bahasa apa ni, Faransik dan sebagainya. Bahasa-bahasa 5 ataupun 10 bahasa yang menjadi top 10 di atas muka dunia yang orang guna banyak. Lepas tu duduk di atas orang kafe tu sendirilah nak pergi buka, nak pergi cari, nak temung kedok. Atau kita nak pergi jadi semua orang atas muka dunia ni berimeh belaka dengar Islam belaka pen-pen medan juga. Walaupun hati hasrat tu nak jadi semua orang pakat berimeh belaka, tapi Allah Taala tak ada nak macam tu. Allah tak ada nak orang semua atas muka dunia ni berimeh belaka. Bahkan kebanyakannya kafir. Kebanyakannya fasik. Kebanyakannya apa? Munafik dan sebagainya. Sebab tu aku yang ada di dalam Quran tu hai tak ada royak katanya tualek taurai, tapi tu hai royak katanya banyak dengan sikit. Gapo tu? Saya misal mudah-mudah. Hak sikit ini goliknya ia berjaya. Hak banyak, banyak kayaknya tak kena. Saya misal mudah-mudah eh. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Qalil makna apa? Qalil. Qalil makna sedikit. Sedikitnya hamba-hamba aku yang syukur. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tak tahu. Tengok. Wa kathirum minhum fasiqun. Kathir maknanya apa? Kathir. Kathir maknanya banyak. Sikit hak syukur tapi banyaknya yang apa? Wa kathirum minhum fasiqun. Tapi banyaknya di kalangan mereka manusia tu yang fasik. Fasik-fasik ni maknanya orang yang banyak buat dosa besar, ngatak tobat, dan orang duduk dalam dosa kecil tak berasa sesal. Sebab tu kelo dalam Quran ni tu hai royaknya golik hak sikit itulah hak berjaya. Hak banyak. Banyak ke? Okay, fasik, kafir, munafik. Buat acayakan mata muka dunia, go tu go ni buat go tu banyak. Sebab tu kita nak pergi timbal diri kita ni. Hak ni wallahu alam lah siapa nak memong naik mum naik lautai. Nak ayat katanya kita duduk dari kalangan orang ramai. Kalau ramai molek betul alhamdulillah. Tapi kalau dia ramai tak molek tak betul. Tak pakar walaupun banyak sekalipun. Ha tu. Kita naknya bukan nak kepada pariman tapi kita nak kepada kunafab. Kunafab itulah yang kita duk nak benar-benar. Iaitunya Mekah ataupun berenah pah 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 isi saja, bukan kuah isi sikit, bukan kita tak sihat tu. Sebab itulah kena bina diri kita sendiri. Tiap-tiap orang kena royak kepada diri dia sendiri. Aku kena jadi orang kena pat atas muka dunia. Jangan duduk pasal free-free, duduk pasal tak pakai rugi masa, duduk hari-hari tak pakai kerja tak boleh. Ni orang Islam kita semua kena jadi orang kuna paham dalam hidup. Jangan jadi orang sesat belakang hari, tak tahu, tak reti, tak mengaji. Nak habis masa tak tahu apa. Kalau kita tengok zaman-zaman lah ni, tak ada nak royak situ sini, tapi umumnya orang Islam kita masya-Allah muda-mudi. Luak agama nama tak tahu. Nak rebuh hari sekali 270 280 ni hari-hari. Ha. Main tino jatuh zina mabuk kaya main game. Kalau budak-budak main game hari-hari masya-Allah hari-hari duk dengan game nya tak ada gapo dah. Ha tu ngaji-ngaji tak ada belah mano duduk tak tahu gapo sekali ning kuna pap orang Islam kokure apa betul supaya dengan nabi royak betul gapo akan berlaku di akhir zaman. Benar-benar hak orang duk buat ni bukan orang Islam saja, bahkan seluruh dunia manusia duk buat gapo menyebabkan kadang-kadang kunafah orang punya kokure walaupun
kemajuan dengan teknologi, kemajuan tu, kemajuan gini, orang duk bina kemajuan, bina tapi gi guna kemajuan tak kena dengan tepat. Tak kena dengan waktu prasong. Ha tu dah. Jadi rusak teknologi menjadi benda bahaya dalam hidup kita. Ni kita zaman learning lagi kita penhuang. Anak cucu kita sikit lagi mentong puteng. Kalau lebih teruk pada ning lagi. Kita learning pun bahasa orang tua-tua yang katanya bulu mata. Tengok pak, oh, kat ada air. Aku tak biasa tengok, weh, aku duk tengok budak-budak dulu, mari tengok zaman learning. Masya Allah, nama lama. Tukar habis. Ha, tu. Inilah, kalau kita tengok kepada ayat ni, Allah Ta'ala raya orang-orang zalim dan orang yang deraka kepada Allah. Akhir sekali mereka itu kata ke diri sendiri, ya wailana, celakalah kami. Masya Allah, kita jangan jadi dah. Jangan jadi seperti mana orang yang Allah Ta'ala sifat di dalam Quran, duk maki kepada diri sendiri. Ya wailana. Teruk benar tu. Mari ayat yang ke-47. Wa nadha'ul mawazin al-qisth li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a. Ini hak akhirat tu ni. Tak ada kena kecek hal lain dah. Wa nadha'ul mawazin al-qisth. Dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Allah, kita kena kensan sikit lagi. Atas dunia kita kalau boleh tak si naik. Tak si we kena tangga san. Bose, orang ada naik kensan pen pracam, chai kon nan mi kadi ne. Tapi setiap orang akan kensan Allah Ta'ala untuk timbang amalan dia tiap-tiap orang. Kalau atas dunia ni orang katanya kecing berok. Ketar kuh. Hak tu manusia yang hukum. Mung kena perahan siwit, mung kena kuk talat siwit. Mung kena gok 50 tahun. Setengah-setengah orang awak kau khadi dia banyak dah. Lebih pada umur dia dah tahu apa puluh. Berapa ribu ganda. Nak? Ha tu. Kena gok tu Masya Allah. Adab katanya mung mati dalam gok lah. Sebab khadi mung lagu ni. Tapi Allah Ta'ala akan timbal amalan kita sikit lagi tiap-tiap orang. Itulah yang Nabi sebut beberapa perkara. Orang ketika waktu dia duduk sore dan tak ada orang tolong dia sikit lagi. Yang pertama sekali ketika dia bakit. Hak ni tak ada siapa tolong. Tak ada siapa tolong. Masya Allah. Kita kena bakit belakang daripada kubur kita pergi ke alam mahsyar. Alam akhirat. Ini yang pertama. Hidkan ni semua tiap-tiap orang tong pacen dengan diri dia sendiri. Tak ada siapa boleh tolong. Yang kedua, ketika timbal amalan. Tak ada siapa boleh tolong juga. Walaupun orang baik, setakat mana ibu, bapa, anak, cucu, cicit tak boleh tolong. Hak ni diri sendiri kena naik atas kelo kecek mudah-mudah. Yang ketiga, ketika berjalan di atas sirat. Ketika tu tak ada siapa boleh tolong siapa. Ini tiga cuang wela yang tiap-tiap orang dia kena bawa diri dia sendiri. Apabila bakit, timbal dan jalan di atas sirat. Lah kita pun gamalah katanya ayat ni kena di atas tiap-tiap orang. Itulah yang Allah firman sebab masa tak ada dah. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah Ta'ala firmannya, maka tidak ada diri sesiapa pun yang, apa ni, sesiapa yang akan teranyanya. Tak ada siapa kena zalim. Tak ada siapa yang buat zalim kepada orang pada hari itu, nak sedikit pun. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun. Masya Allah, yang kita duk buat, lepas tu kita tak ada tobat. Kau ni ulama duk hurai juga. Buat dah hak jahat, dia tak tabak. Kalau tak ada tabak, ya tik. Sekali dengan kita lalu dah. Duk sekali dalam kubur, bakit di akhirat sikit lagi. Lepas tu, kena timbang sikit lagi. Kecuali kita buat dah, tapi kita bertaubat. Allah, ni sebab itulah wajib atas kita. Kita kena bertaubat tiap-tiap hari. Bukan katanya lama-lama sekali bertaubat dah.
tubu ilallahi jami'an. Tuhan kata, hendaklah kamu bertaubat kembali kepada Allah semua, hei ayuhal mu'minun. Tuhan cok-cong lalu lah, hei orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Ayat ini adalah suratul mu'minun. Bukan-bukan, suratul nur. Allah Ta'ala firman. Lepas tu, walaupun besar biji sawi sekalipun, ataina biha, Tuhan katanya, nescaya kami akan mendatangkannya. Bawa habis kuku, habis. Nah. Sehingga orang-orang kafir, orang zalim, yang Tuhan raya di dalam surah tu Al-Kahfi. Dia kata kena, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apalah buku amalan ni? Ni orang-orang kafir yang kekecek sikit lagi. Orang zalim, orang Islam pun termasuk juga. Orang apa saya buat kejahatan. Dah buku amalan dia boleh tengok sesar. Dia boleh baca dah. Hak molek, hak tak molek. Dia kata kena, ma li hadzal kitab? Apalah apa yang terjadi ni dalam buku amalan ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak tinggal sikit habuk hak kecil dan hak besar. Semua hitung berlaku, ada berlaku gapo hak aku duk buat so. Ani orang-orang zalim. Yang banyak dia buat kejahatan di atas muka dunia. Allah pun tingkai ayat di dalam Suratul Anbiya 47 ni. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Ada. Tak ada kena duk kira tu lek so. Ya bad set selalu lah. Siapa buat banyak mana tu he kira anak hari lah. Tiap-tiap hari. Sebab tu tiap-tiap orang dia senang terima buku amalan hak dia duk buat hari-hari mengikut hitungnya daripada Allah Taala. Sebab malaikat duk sapa ke Tuhan anak hari. Masa tak ada payah dah kira anak hari. Bukan dia kira tang ciwit dah. Bukan katanya kira sekali tang ciwit dah. Hari-hari dah dah hitung-hitung bubuh dalam banci semua. Nanti tengok polap dia banyak mana. Sebab itulah kita, insyaAllah dah, kita orang berdosa belakang ni. Termasuk saya semua berdosa belakang tiap-tiap orang. Tapi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita bertaubat. Kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita berjaya dunia sampai ke akhirat. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.